Kemarin di siantar barusan bisa sambut iga goyang semua saya buat. Ini lihat saya kayak wah, ini. Saya pun jadi begini kan itu. Itu aura itu benar aura. Jadi kalau misalnya ngomong disambut begitu, kemudian yang juga sambut begini, jadi enak. Situasi suasana jadi hidup. Jadi nama lengkap saya Heribert AKBP Heribertus Opusunggu SIK MSI. Saya juniornya Pak Wadir Polair Batam, Kepri. Beliau angkatan 97, saya angkatan 99. Tetapi beliau waktu di Taruna terkenal tim tegal, iya. Tim tegal. Jadi kalau beliau tingkat 3, ya. Beliau tingkat 3, saya tingkat 1 di tengah. Jadi kalau makan begini, tinggal. Nasi hampir satu gunung, ya, Kopral, hitungan tiga, makannya selesai. Saya kira ada jeda waktu, tapi satu dua tiga, gimana? Habis, satu dua tiga, kenal lagi ya. Tetapi itu sekarang enak diomongin lucu, tapi waktu ngadapin itu, wah, lebih bagus ketemuan tuh daripada senior. Tapi senior saya tim tekal. Anak kami ada 4, laki-laki 3, perempuan 1, istri 1, and the only one, forever and ever. Memang banyak yang suka. Ini apa seperti kata pandemi itu? Banyak bintang, ya kan? Iya banyak, aduh pantunnya berulang. Banyak bintang di angkasa, cuma satu yang bercahaya. Banyak perempuan yang ku lihat, tapi cuma satu yang cuma bercahaya. Iya. Istri Taruni 2008. Sekarang pangkatnya AKP, Ajun Komisaris Polisi. Ajun Komisaris Polisi. Jadi sudah kemarin sudah menghadap Bapak Kapolda sama Ibu Kapolda. Seharusnya istri tidak boleh panjang nih sama Polwan pangkat AKP. Tapi mau izin menghadap ngurus Bayangkari sama ada anak 4. Kemudian ada intensi-intensi yang harus dilaksanakan di Bayangkari. Mau izin rambutnya panjang. Ya, jadi harus di satu wilayah Polres supaya saya Kapolresnya jadi anggota saya, jadi bisa sejauh gitu. Kalau enggak harus pendek gitu. Istri Buruk Kalimantan kemarin sudah berdiskusi dengan Bapak Uda ketepatan Kasat Reskrim di Madinah. Mau dibuat marga, kalau tidak Marpaung atau Boru Simanjuntak. Marpaung mama saya, Simanjuntak opung Boru. Demikianlah singkat perkenalan kami. Kalau sama Bang Liberty kami tidak asing karena pernah sama-sama di Metro di Jakarta, Polda Metro sekitar kurang lebih 7 tahun di Polda Metro. Sebelum di Polda Metro kami di Jawa Tengah. Kemudian sebelum di Jawa Tengah di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya di Jawa Barat. Tetapi karena ada yang 10 besar, 30 besar waktu itu, akhirnya kami dimasukkan di Sulawesi Tenggara. Daerah-daerah yang konflik waktu itu. Tapi dengan cepat 3 tahun akhirnya masuk ke
PTIK, terus ke Jawa Tengah. Jawa Tengah, karena 10 besar di PTIK, ditarik jadi dan kita.